Seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 2 bulan ditangkap polisi karena melakukan aksi pencurian di sejumlah tempat indekos di Pekanbaru Riau. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk foya-foya dan membeli narkoba. SC, seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 2 bulan ini hanya bisa pasrah saat akan ditampilkan ke depan awak media. Ia terpaksa berurusan dengan polisi lantaran terlibat pencurian di sejumlah rumah indekos di wilayah Pekanbaru Riau. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlebih dulu mencuri kunci cadangan dari beberapa rumah indekos yang menjadi target. Pelaku beraksi pada malam hari bersama seorang rekannya. Barang hasil curian dijual pelaku dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya dan membeli narkoba. Pelaku mengaku telah beraksi di 5 lokasi berbeda. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 unit laptop, 2 buah ponsel, ratusan kunci yang dicuri pelaku dari beberapa indekos serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Nah, dia ambil, kemudian malamnya dia coba satu persatu. Jadi mana yang lagi kosong, nah itulah yang dimasuki seperti itu. Makanya ada beberapa TKP dan LP yang sudah ada di polisi, sudah jadi ada 4. Namun dari banyaknya kunci yang kami dapatkan ini, mungkin masih ada di tempat-tempat lain seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.